Al Imam Nawawi melanjutkan, beliau mengatakan qala ashabuna yustahabbu hadza tasbihu was-su'alu wal-isti'adzatu bil-qari fi sholati wa ghairiha. Para ulama mazhab Syafi'i mengatakan ketika kita membaca Al-Qur'an di situ ada ayat-ayat yang menginformasikan tentang tasbih, tentang doa atau meminta perlindungan kepada Allah, disunnahkan atau dianjurkan bagi orang yang membaca Al-Quran tersebut, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, baik dia imam ataupun makmum atau sholat sendiri, untuk dia membaca doa di dalam bacaan Al-Quran tersebut. Jadi kalau ada ayat yang di situ sedang difirmankan oleh Allah tentang tasbih, kita sunnahnya membaca subhanallah. Di situ ada doa, kita sunnahnya berdoa. Di situ ada meminta perlindungan, kita disunnahkan meminta perlindungan. Baik sedang membaca ayat atau surat Al-Quran tersebut di dalam sholat maupun di luar sholat. Karena berkedudukan sebagai doa. Nah, ada beberapa surat di dalam Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kita membaca ayat ini ada sunnah untuk kita membaca doa setelahnya. Di antaranya di surat At-Tin. Ya, di surat At-Tin itu. Wat-tini waz-zaitun, di bagian paling akhir, alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Itu disunnahkan kita membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Sunnah. Selesai membaca alaisallahu bi ahkamil hakimin, kita membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu kalau diterjemahkan, bukankah Allah hakim yang paling adil? Maka sunnah doa tersebut kita menegaskan, benar, saya atas hal itu termasuk orang-orang yang bersaksi. Jadi sunnah. Karena surat Wat-Tin waz-Zaitun wa Turi Sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini tafsirannya di dalam satu kitab berjudul Hidayatul Insan bitafsiril Quran, ada sangkut paut dengan perjalanan Isra'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan kata awal itu wau, di situ wau sumpah. Wau sumpah. Namanya wau qasam. Wallahi billahi tallahi. Itu kalimat sumpah itu ada yang menggunakan huruf wau. Wallahi itu artinya demi Allah. Billahi artinya juga demi Allah. Tallahi artinya juga demi Allah. Nah, di dalam surat At-Tin itu Allah Ta'ala menyatakan wat-tini, itu artinya demi buah tin. Sumpah. Tin ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran hanya satu kali, yaitu di surat At-Tin. Sekali saja disebutkan. Wa-zaitun, nama buah juga. Demi buah tin, demi buah zaitun. Zaitun disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. Ada sebuah kitab ditulis oleh ulama bernama Syekh Naufal berjudul Al-I'jazul Adadi, Mu'zizat Angka-Angka di dalam Al-Quran. Di situ dijelaskan setiap lafad yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya itu ada rahasianya. Ternyata ada seorang ilmuwan berkebangsaan Jepang, dia mempelajari Al-Quran untuk mencari tahu obat kanker. Obat kanker, bahasa Arabnya namanya saraton. Saraton itu artinya kanker. Riset penelitian ia lakukan untuk mencari tahu obat yang mujarab untuk mengobati kanker. Dia cari semuanya, bahkan dia mengkaji Al-Quran hanya untuk tujuan mencari obat kanker dan penyakit-penyakit lainnya.
Maka dia baca surat Wattin, surat At-Tin, Wattini Wazzaitun. Kemudian dia coba menghitung kata At-Tin ini dalam Al-Quran berapa kali Allah sebut. Ternyata Allah firmankan hanya satu kali. Kemudian dia mensurvei dan menghitung kata Az-Zaitun di dalam Al-Quran. Dia dapati ada 7 kali. Maka dia buat racikan obat secara kimiawi. Dia campur 7 buah zaitun dicampur dengan 1 buah tin. Ketika dicampur, maka dia memunculkan reaksi obat yang mujarab. Tapi kalau dikurangkan tidak bisa. Misalnya buat tin 1, kemudian az-zaitun, buah zaitun 6, tidak bisa. Dia punya zat itu hanya bereaksi jika 1 buah tin dicampur dengan 7 buah zaitun. Itu ilmuwan Jepang menemukan obat. Di Jepang sekarang digunakan obat tersebut dengan racikan kimiawi menggunakan 7 buah zaitun dengan 1 buah tin. Nah, ini Al-Quran sudah mengisyaratkan hal tersebut. Di dalam tafsir Hidayatul Insan, bi tafsiril Quran, ditulis oleh Syekh Marwan bin Musa, maksud daripada watini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun, adalah negeri Syam. Karena buah ini paling banyak tumbuh di wilayah Syam, khususnya di negara Palestina. Sehingga diterjemahkan bahwa negeri Syam adalah tempat para nabi Bani Israel. Hampir seluruh para nabi Bani Israel, mereka dilahirkan di wilayah Syam dan jumlah mereka sangat banyak. Namun yang paling terdekat dengan masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir dari nabi Bani Israel adalah siapa? Nabi Isa. Maka yang dimaksud di ayat tersebut watini wazaitun adalah Nabi Isa. Kemudian setelah itu waturi sinin, demi bukit Sinai. Salah satu pakar geografi Islam bernama Syekh Yaqut Al-Hamawi menulis sebuah kitab berjudul Mu'jamul Buldan. Kurang lebih ada 9 jilid kitab tersebut. Beliau mengatakan Turi Sinin ini adalah satu bukit yang berada di Mesir. Lokasinya di Mesir. Kalau Watini wa Zaitun di mana? Di Palestina. Kalau bukit Turi Sinin atau Turi Sinai itu adanya di Mesir. Yang dimaksud daripada bukit Turi Sinin adalah Nabi Musa. Karena disitulah Nabi Musa bermunajat dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berkalam dengan Nabi Musa. Allah berdialog dengan Nabi Musa. Di mana? Di bukit tersebut. Qala inni ana rabbuka fakhla' na'laika innaka bilwadi al-muqaddasi tuwa. Saya adalah penciptamu Allah. Lepaskanlah kedua sendalmu wahai Nabi Musa, engkau berada di lembah yang suci, lembah tua. Ulama tafsir mengatakan lembah tua itulah namanya Bukit Turi Sinai atau Bukit Turi Sina. Ayat yang lainnya, Nabi Musa meminta Allah menampakkan wujudnya kepada Nabi Musa di bukit tersebut. Nabi Musa mengatakan, Qala Rabbi arini anzur ilaika. Wahai penciptaku, tampakkanlah dirimu agar aku melihatmu. Qala lan tarani. Allah Ta'ala menyatakan, engkau tidak akan bisa melihat aku. Maka kalau kita perhatikan, ketika Nabi Isra, Nabi pergi di tempat yang sudah disebutkan di surat At-Tin. Nabi mampir ke Bukit Turi Sinai. Salat 2 rakaat, kemudian Nabi naik ke atas bukit tersebut. Karena disitulah Nabi Musa berdialog dengan Allah. Dan Nabi Musa ingin melihat Allah, tapi Allah nyatakan tidak akan bisa melihat aku. Maka Allah kaitkan di surat Al-Isra tentang peristiwa Al-Isra. Di ayat kedua Allah ceritakan Nabi Musa
Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa ataina Musal kitaba waja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Apa hubungannya? Di awal diceritakan Nabi Muhammad Isra, di ayat kedua diceritakan Nabi Musa diberikan kitab. Karena kedua-duanya memiliki derajat yang tinggi dan diberikan izin oleh Allah untuk melihat Allah. Hanya berbeda Nabi Muhammad melihat Allah dengan mata kepalanya secara wujud yang nyata. Kalau Nabi Musa hanya melihat cahayanya Allah. Maka dikaitkan Al-Isra dengan Nabi Musa di surat Al-Isra. Dinamakan surat Bani Israel. Surat Bani Israel atau surat Al-Isra. Maka ada syair menyatakan di dalam kitab karya Syekh Nawawi Al-Bantani, likullin nabiyyin khassahu bi fadilatin wa khassa bi ru'yahun nabiyya Muhammada fala aina fid dunya tarahu siwal mustafa idh kana bil qurbi ufrida. Setiap para nabi diberikan keistimewaan oleh Allah, namun keistimewaan melihat Allah hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada satu mata yang ada di dunia pernah melihat Allah terkecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah manusia yang dipilih oleh Allah dan kekasih Allah subhanahu wa taala. Nah, Turi Sinin ini atau Bukit Turi Sinai Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an hanya sebanyak dua kali. Di dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak dua kali. Setelah itu ditutup dengan rentetan sumpah demi buah tin, demi buah zaitun, kemudian demi Bukit Turi Sinai, wa hadzal baladil amin, ditutup dengan sumpah dan demi negeri yang aman ini. Apa itu? Makkah di dalam Al-Qur'an Allah tidak sebut kecuali dengan bentuk lafaz Bakkah. Tidak disebut dengan Makkah, tapi disebut dengan Bakkah. Bakkah itu artinya memutuskan, memotong. Setiap orang yang sombong, orang yang jahat, masuk ke tempat tersebut, maka Allah akan putuskan kesombongannya. Allah akan hancurkan dia di tempat itu. Maka dinamakan dengan Bakkah. Maknanya adalah qat'u, memotong. Hanya satu kali Allah sebutkan di dalam Al-Quran dengan lafaz Bakkah. Inna awwala baitin wudi'a linnas dalladhi bibakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Sesungguhnya tempat ibadah pertama yang didirikan bagi seluruh manusia di muka bumi ini itu yang terletak di kota Makkah yang diberkahi oleh Allah dan sebagai petunjuk untuk alam semesta. Apa makna kota Makkah dari sumpah Allah subhanahu wa ta'ala di surat At-Tin? Yaitu maknanya disitulah tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga diterjemahkan bahwa Nabi Isa, Nabi Musa, kemudian yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah mengatakan, Allah firmankan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya Tafsir Al-Munir mengatakan bahwa yang sempurna manusia tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan lafaz al-insan hakikatnya di situ adalah Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad, mereka tidak akan mencapai derajat sempurna seperti apa yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Hasan bin Thabit, beliau mengatakan, wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidun nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbebas dari segala kekurangan. Seakan-akan Nabi Muhammad menciptakan diri beliau sendiri. Itu menunjukkan begitu sempurnanya beliau. Fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu summa astafahu habiban bari'un nasami munazzaw an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi gairu munqasimi.
Imam Busiri mengatakan seluruh keindahan terkumpul di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna fisik beliau, akhlak beliau. Kemudian Allah mengangkat beliau sebagai kekasihnya. Ini manusia yang disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hakikat manusia yang paling sempurna adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini sekilas tentang tafsiran surat At-Tin. Jadi setelah kita membaca alaisallahu bi ahkamil hakimin, kita membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Dan apabila kita membaca di surat Al-Qiyamah ayat 75, alaisa dzalika biqadirin ala ay yuhyal mauta, maka disunahkan kita membaca bala asyhadu. Bala asyhadu. Dan apabila kita membaca di surat Al-A'raf ayat 185, fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minuna, disunnahkan kita membaca setelah itu amantu billah. Dan apabila kita membaca di surat Al-A'la di ayat pertama, subbihisma rabbikal a'la, disunnahkan kita membaca subhana rabbiyal a'la. Dan apabila kita membaca di surat Al-Ghasiyah, ya, inna alaina iyabahum thumma inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum, di situ disunnahkan membaca Allahumma adkhilni jannata bighairi hisab. Dan sebelumnya fayu'adzibuhumul adzabal akbar, fayu'adzibuhumullahu al'adzabal akbar, disunnahkan kita membaca Allahumma inni as'aluka al-afiyata. Nah, ini beberapa surat di dalam Al-Quran yang ada kesunahan kita membaca doa-doa dan zikir-zikir. Dan semua ini dianjurkan dan dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.